Kendaraan mobil Toyota Fortuner putih dengan plat nomor P1672HO mengalami kecelakaan maut di kilometer 549 Betol Ngawi Solo, masuk Desa Kedung Harjo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur pada Senin 29 Januari 2024 dini hari. Diketahui penumpang mobil berjumlah 3 orang, satu di antaranya adalah seorang anggota dan pengurus PBNU bernama Abdullah Samsul Arifin. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Febrianto Ramadhani. Baik, jadi kendaraan mobil Fortuner putih dengan plat nomor P1672HO mengalami kecelakaan di kilometer 549 B Tol Ngawi Solo masuk Kedung Harjo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi, Senin 29 Januari 2024 dini hari. Diketahui penumpang mobil ada 3 orang, satu diantaranya adalah seorang anggota pengurus PBNU bernama Kyai Haji Abdullah Samsul Arifin. Jadi salah satu penumpang, Hisham Abdullah, menjelaskan kecelakaan tersebut mengakibatkan satu orang tewas di tempat kejadian bernama Muhammad Baidowi, sekaligus pengemudi mobil warga Bangsal Sari, Jember. Sebelum dikemudikan oleh Muhammad Baidowi, Hisham sendiri sempat menggantikan korban. Posisi kendaraan melaju kencang dan cuaca waktu itu kondisinya hujan dari arah Surabaya menuju Yogyakarta. Rombongan pergi ke Yogyakarta ini untuk menghadiri Arlah 101 NU pada Senin 29 Januari. Sesampainya di lokasi kejadian tersebut, kemudi mobil mengalami tidak bisa dikendalikan lalu terbalik. Mobil jadi menghantam pagar pembatas di kiri jalan, berhenti setelah berbalik masuk ke parit. Setelah itu Hisham keluar lewat pintu yang sudah terbuka. Untuk kecepatan kendaraan sampai 100 km/jam. Setelah kecelakaan, jenazah langsung dievakuasi ke RSUD Dr. Suloto Ngawi. Sementara dua orang lainnya, Hisham dan Kyai Haji Abdullah Samsul Arifin, ini mengalami luka serius, dilarikan ke RSUD Widodo Ngawi. Jadi sementara itu Sekretaris PBNU Ngawi Fahrudin menambahkan Abdullah Samsul Arifin ini menjabat sebagai Ketua Bidang Lembaga Dakwah PBNU yang rencananya hari ini akan menghadiri Arlah 101 NU di Yogyakarta. Polisi telah datang ke lokasi melakukan olah TKP. Bangkai mobil milik korban langsung dievakuasi ke unit Gakum Satlantas Polres Ngawi untuk penyelidikan lebih lanjut. Baik, terima kasih rekan Febrianto, laporannya dari Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, dan selamat bertugas kembali. Baik, Tribunal, sampai di sini dulu perjumpaan saya kali ini. Saya Septina Cahyani, pamit undur diri dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.